Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kembali kita siapkan diri di pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan sukacita. Sebab kita boleh ada di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang telah kami terima di hari ini. Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru Engkau karuniakan, sehingga kami boleh berada sebagaimana kami berada dengan sehat, dan kami hendak memasuki dunia kerja kami hari ini. Namun sebelumnya kami akan membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita melihat di Filipi pasal 3 pada ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian di dalam Filipi pasal 3 pada ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini masih ada dalam satu perikop, yaitu kebenaran yang sejati. Di ayat 13 dan 14, kalau kita perhatikan, dikatakan begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup ini, kita pasti memiliki sasaran atau visi yang hendak dicapai. Betul? Nah, untuk mencapai sasaran itu, dibutuhkan suatu usaha yang tidak setengah-setengah, melainkan kerja keras dan bermandi peluh. Dalam perjalanan kerohanian kita pun ada sasaran yang harus kita capai, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi.
di ayat 14 tadi dikatakan begini, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, mengerjakan panggilan surgawi adalah sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak hanya berjuang dan berlari, tetapi dia katakan berusaha, ya kan? Jadi kita harus juga berusaha, fokus dan melupakan semua yang ada di belakang kita. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa dia melupakan semua yang ada di belakang dia, baik itu kesuksesan maupun masa lalu yang kelam, beban dan semua kekelaman yang seringkali menjadi penghalang bagi Rasul Paulus meraih visi dan mimpi dari Tuhan. Nah, iblis selalu berusaha mengalihkan perhatian kita agar kita tidak mampu mencapai garis akhir dan kemudian gagal di tengah perjalanan kekristenan kita. Sering penghalang itu tidak datang dari luar, Bapak Ibu, namun muncul dari dalam diri kita, lingkungan kita, ya, dalam lingkungan intern kita, seperti yang terjadi dalam kisah Yusuf. Kalau kita ambil contoh, ya, sebelum mimpi atau visi dari Tuhan menjadi kenyataan, Yusuf harus menghadapi banyak penghalang. Saudara-saudaranya sempat membencinya, ya kan? Bahkan mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur dan kemudian menjualnya kepada saudagar, ya, ya, saudagar yang dari Mesir, ya, sebagai budak belian seharga berapa? 20 sikal perak. Nah, Bapak Ibu, saat berada di keluarga Potifar pun, Yusuf difitnah kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Meskipun demikian, perhatikan Bapak Ibu, tidak ada keluhan atau kata-kata negatif yang keluar dari ucapan Yusuf. Apapun keadaannya, dia tetap fokus pada sasaran dan mimpi yang Allah berikan kepadanya. Dia tetap berpegang pada janjinya. Maksudnya dia berpegang pada janji Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menggagalkannya. Firman-Nya mengatakan, berlari-lari, ya kan? Berlari-lari kepada tujuan, bukan berjalan, ya, apalagi berjalan santai atau jalan mundur, ya kan? Bukan pula berjalan dengan bermalas-malasan. Ada harga yang harus kita bayar untuk mewujudkan visi atau mimpi itu, yaitu apa? Berani meninggalkan semua dosa dan terus berlomba dengan tekun. Nah, karena itu Rasul Paulus juga mengingatkan anak kekasihnya, yaitu Timotius, anak rohaninya, ya, yaitu Timotius, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu di 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Bapak Ibu, mari kita fokus pada panggilan surgawi, bukan pada perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Amin. Mari kita mulai memperhatikan hidup kita dengan kita fokus pada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita harus senantiasa fokus pada tujuan surgawi, yaitu hidup yang kekal dan
mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, kita menjaganya, kita mengisi waktu-waktu yang ada dengan perkara-perkara yang rohani. Amin. Lebih jauh lagi, ada amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang disebut dengan tujuan surgawi. Kita menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Supaya apa? Supaya dunia ini bisa ada damai. Sebab kalau orang tidak mendengar Injil, tidak membaca Injil, tidak menerima Yesus, dunia ini akan kacau. Ya kan? Karena apa? Yang diajarkan di luar Yesus itu bukan saling mengasihi, ya kan? Tetapi mengkafir-kafirkan orang yang tidak seiman, ya. Kemudian diajarkan supaya jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman itu, karena mereka orang-orang kafir, orang-orang najis. Tapi Yesus mengajarkan kita apa? Kasihilah musuh, berdoalah untuk mereka. Jadi kasih, ya, supaya kasih dinyatakan, ya. Dan karena itu semua orang harus mendengar Injil. Mari kita fokus pada perkara-perkara surgawi ini, antara lain menyelesaikan amanat agung. Apapun profesi yang kita punya, ya, di sana ada tanggung jawab. Kita menjadi garam, kita menjadi terang. Amin. Kita menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan supaya kami fokus pada tujuan surgawi. Kami melupakan apa yang ada di belakang kami dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kami. Kami berlari-lari kepada tujuan surgawi itu supaya kami benar-benar memperoleh apa yang Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kami juga boleh menjadi saksimu, boleh menjadi pemberita kabar baik, supaya semua orang mendengar Injil, supaya semua orang hidup di dalam damai sejahtera. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Tuhan beri perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna, ada berkat, ada promosi, ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sempurna.